Tank berat Jerman Tier 8 Killer Camo Legend Exterminator. Spesifikasi asli E75TS menara mirip Lewy yang lebih kuat, senjata sedikit berubah dan mobilitasnya meningkat. Badan sama dengan E75TS, atasnya kerat, samping Thomas Shield masih cukup tebal. Titik lemah dari cincin turret yang menonjol tetap sama. Kubah jauh lebih tebal, depan turret didominasi oleh mantel besar dengan special armor dan main armor. Titik lemah area yang agak miring di bagian bawah turret dan di samping mantel, seperti pada Lewy serta pengukur jarak kiri dan kanan. Secara keseluruhan sangat sempit, cungkupnya sendiri tipis, tetapi perangkat pengamatan berbentuk segitiga di depan berfungsi sebagai pelindung spasial. Senjata utama sama dengan E75TS, hanya akurasi dan penetrasi pelurunya saja yang berubah. DPM tidak bagus dalam balapan kerusakan, APCR-nya kecepatan pelurunya tinggi namun redaman jaraknya besar, kecepatan bidik dan penyebaran senjata sedikit lebih buruk dari si TS, tetapi nilai rata-rata akurasinya luar biasa. Sudut depresi masih cukup, yaitu 8 derajat. Mobilitas lebih ringan dan output mesinnya meningkat sehingga rasio power termasuk tinggi, kecepatan maksimum relatif cepat, kecepatan belok spesifik Tiger 2 25 derajat, E75 TS 22 dan si Sendul ini 19 derajat per detik.